Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Azhari TV. Kali ini gue lagi mau membahas sebuah uang yang cukup fenomenal guys, yaitu uang 75.000. Ini fenomenal sekali karena ini menyambut edisi ulang tahun HUT RI yang ke-75. Dan ini merupakan uang yang diproduksi secara terbatas guys. Ini dari penampilannya guys. Ini depannya ada Presiden RI yang pertama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yeah. Ini keren sekali bentuknya guys. Dan ada juga ini pakaian adat dari ujung barat sampai ujung timur guys. Ini ada beberapa gambar menggunakan pakaian baju adat guys. Oke, ini sangat banyak dicari oleh orang-orang karena ini sangat edisinya terbatas. Dan juga kalau teman-teman lihat di website atau e-commerce itu ada juga yang harganya menjual sangat fantastis. Gue sempat buka baca-baca, ternyata ada yang dari salah satu e-commerce di Indonesia itu yang menjual ada yang 50 sampai 75 juta guys. Pas saat gue buka klik ternyata itu sudah diblokir oleh e-commerce-nya karena itu melanggar salah satu ketentuan dari penjualan di sana guys. So tanpa pikir panjang kita review aja guys bentuknya seperti apa secara detail. Check it out. Ini dia guys penampakan dari sisi muka depannya ya. Ini muka depannya. Ini bergambar pahlawan nasional kita yaitu Dr. H.C. Insinyur Soekarno guys. Kelihatan guys tulisannya. Ini juga diperjelas dari foto dan ada tulisan namanya. Di bawahnya adalah Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, kelihatan jelas. Oke, selain gambar pahlawan juga ada dua logo cap BI. Nah ini guys, ini sekarang ciri khasnya guys. Kalau sudut pandang duitnya itu dirubah dari sudut ini, nah seperti ada hologramnya guys tuh, bentuknya berubah-ubah guys. Seperti ada hologramnya ya. Ini logo BI-nya. Setelah itu ada penulisan 75 ribunya guys. Di sini melambangkan 75 adalah HUT RI yang ke-75 dan angka 75-nya itu diperbesar dibandingkan angka kecilnya angka 0-nya guys. Terus untuk logo BI berwarna jika diterawang. Nah, ada logo BI lagi guys. Di kalau diterawang ini harus terawangnya gimana ya guys? Agak susah. Kita buka. Karena setiap pembeli penukaran nanti dikasih plastik guys. Ini sangat cocok untuk bagi kolektor-kolektor uang. Jadi untuk lebih awet karena diplastikin guys. Atau untuk lebih awet lagi bisa dipigurain guys. Nah ini ada kalau diterawang. Ini ada tulisan 75 nih guys. Kelihatan sebelah sini ya guys. Nah kelihatan tipis banget kelihatan. 75 terus di sini ada gambar pahlawan juga. Kalau diterawang, nah ini kelihatan pahlawannya sama Soekarno, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Di sini ada garis ininya apa? Garis istilahnya garis apa? Garis uangnya nih ya. Dia agar mudah apa? Agar susah untuk dipalsukan guys. Ini ada talinya itu tali. Oke, ini ada gambar MRT. Ada gambar MRT, ada tanda tangan Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Nah, ini juga ada jembatan. Ini kayaknya jembatan Semanggi bukan guys? Ya mirip jembatan Semanggi kayaknya. Nih. Kelihatan guys? Nah ini gambarnya yang terlalu tipis. Oke ini burung Garuda. Oke sekarang sisi belakangnya guys. Di sini ada beberapa anak kecil yang menggunakan pakaian adat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 guys. 9 merepresentasikan keanekaragaman dengan menggunakan pakaian baju adat daerah.
Oke, ini nomor serinya guys, nomor serinya sekarang agak unik juga. Ini kodenya 4 digit CAJ6, baru ini nomor serinya 27645. Angkanya 75 itu diperbesar. Oke, ini ada gambar satelit, ada gambar kepulauan Republik Indonesia. Oh ya guys, bagi teman-teman yang mau mendapatkan uang 75.000 ini, bisa caranya mendaftar saja ke website online BI secara online, dan jangan lupa mendaftarkan untuk satu KTP adalah satu orang, jadi tidak bisa satu KTP untuk beberapa rupiah, jadi hanya satu rupiah apa 75 selembar ini guys. Jadi setiap orang hanya diperbolehkan untuk mendapatkan satu lembar ini guys. Oke, demikian video sedikit review dari gua terkait uang yang cukup fenomenal ini. Ya, kalau teman-teman cari ada yang mencapai 75 juta guys. Mungkin sesuai dengan angkanya biar lebih fantastis, 75 juta guys, padahal harganya 75.000 guys. Oke, bagi teman-teman yang suka video ini silahkan di like, share, komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video gua berikutnya.